Oke, di video kali ini cara kita menampilkan sandi saat kita mengetik atau menampilkan pin saat kita mengetik. Jadi seperti ini, HP kita kan lock screen. Jadi kita ingin masuk ke aplikasi. Nah, ini kan kita harus memasukkan sandi. Jadi apabila kita tekan, sebagai contoh ini saya tekan 1. Nah, bisa kalian lihat ya, ini ada 1. Nah, ini nampak 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Nah, sebagai contoh ini kan masih aktif nih. Untuk cara kita mematikan, di sini kita buka dulu pengaturan. Nah, di HP Samsung kita cari yang ini kunci. Kita pergi ke bagian biometrik sini. Kemudian kita pergi ke bagian yang ini. Kita pergi ke sini, pengaturan keamanan lainnya. Nah, di sini ada fitur perlihatkan kata sandi. Jadi di sini harus kita nonaktifkan. Nah, kalau kita nonaktifkan nanti apa yang kita tekan itu tidak bakalan terlihat. Sekarang sudah kita matikan. Kita coba kunci layar kita ya. Di sini saya harus tunggu 5 detik ya baru terkunci layarnya. Nah, buat kalian penasaran bagaimana caranya, kalian cari ya di konten saya. Nah, sekarang sudah terkunci. Sekarang kita coba tekan. Nah, cuma titik-titik gini aja, dia tidak akan muncul angka. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, dia cuma muncul titik-titik ini aja, tidak ada nampak angka. Tuh, seperti ini. Oke, semoga kalian paham dan semoga video singkat ini bermanfaat. Buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.